Balik lagi dengan petualangan Mioni, Yutoni, dan Baby Lala. Tonton sampai habis ya. Ojak-ojak, tumben banget suruh ngumpul di rumah kamu. Kan biasanya di rumah Mioni, Yutoni. Iya, bosan sekali-sekali kita di sini lah. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Sebenarnya kamu mau ngajak kita kemana sih? Katanya ke tempat yang bisa keluar angkasa. Aku udah pakai baju astronot nih, bener ga? Bener kok baju kamu. Nah sekarang tuh kita mau ke kantor NASA. Mudah-mudahan Mioni dan Yutoni pakai bajunya sama ya kayak kita. Iya, semoga aja ya. Kakak-kakak, emang bener ya kostum kita perih gini? Iya, kan kita mau keluar angkasa. Terbang, kan? Oh iya juga sih. Ojak, ojak, udah sampai nih. Masuk. Aduh, itu, aduh, ditinggal. Kakak-kakak, aduh, mau ikut. Kenapa aku ditinggal? Hah, Baby Lala, kamu kenapa ikut ke sini? Bukannya tadi kamu tidur siang. Yuto, Mio, kok kalian malah pakai baju peri sih? Lah, katanya kita mau jalan-jalan keluar angkasa. Kata kakak kalau terbang pakai baju peri. Iya, nggak gitu juga, teman-teman. Ini ke NASA. Oh, ke NASA. Kak salah. Ya udah, maaf. Kita udah terlanjur gini. Kita ke sana aja langsung. Ayo, ayo. Nah, teman-teman, ini dia nih kantor NASA. Kita udah sampai. Wow, kantor NASA fantastis. Keren, guys. Pedes, pedes. Wah, keren. Halo, guys. Selamat datang di kantor NASA. Kalian yang dapat undangan dari kantor NASA atas nama Ojak kan? Iya benar Ojak, tapi nama saya bukan Ojak, Rojak. Ya sama aja Ojak, kan itu kamu-kamu juga. Oh iya adik-adik, nah di sini kalian bisa mengunjungi berbagai tempat alias mini tour di kantor NASA. Nah tapi kalian harus mengikuti arahan petugas ya. Tentunya tempat-tempatnya seru dan menambah pengetahuan. Tapi kalian harus hati-hati karena di sini banyak barang-barang yang dijaga. Oke adik-adik, mengerti ya? Mengerti kak, ya udah kak. Sekarang kita mau pergi kemana nih? Iya kak, kita kemana lagi ya? Soalnya tempatnya gede banget nih. Ya, kalian ke arah sana aja ya adik-adik. Silahkan. Halo adik-adik, selamat datang di Museum Luar Angkasa. Di sini adalah tempat penyimpanan barang-barang yang dari luar angkasa. Mari kakak antarkan. Wah, keren banget ya barang-barang dari luar angkasa tuh kayak gimana sih? Ya makanya kita lihat aja Ojak. Tapi ada alien gak ya? Wah, alien? Kalau alien tidak ada di sini. Kalian penasaran kan? Ya sudah, ayo kakak antar sekarang. Let's go. Oke. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan tunjukkan sebuah gua yang NASA temukan di planet Mars. Nah, gua ini sudah ribuan tahun lamanya, tetapi baru ditemukan belum lama ini. Gimana? Keren kan? Wah, keren banget. Gua itu buat apa? Gimana bawa kesininya? Kan gede banget. Oh, kalau fungsinya masih dalam penelitian. Tetapi kalau cara bawanya ya pakai roket. Nah, ini kan besar banget ya adik-adik. Jadi dibawanya berupa serpihan lalu dibangun kembali. Oh, begitu ternyata. Wah, keren banget ya jadi astronot. Aku jadi pengen deh. Iya, aku gak nyangka bisa sekeren itu pekerjaannya teman-teman. Wah, iya seru banget. Nah, kalau ini jamur raksasa, tingginya sekitar 10 meter. Besar sekali, kan? Nah, kalau ini fosil, tapi kita belum tahu ini fosilnya apa. Karena masih dalam tahap penelitian. Menarik bukan adik-adik? Nggak boleh Lala, itu kan buat penelitian, bukan buat dibawa pulang, ada-ada aja kamu. Iya, gimana sih kamu Lala? Iya, udah-udah, namanya juga anak kecil kan nggak tahu. Aduh mau. Iya, tidak boleh adik, ini kan buat penelitian. Lagi pula, ini kan besar banget, emang muat di rumah kamu. Dan ini juga adalah aset yang dilindungi oleh negara. Nah, kalau yang ini adalah fosil kepala alien yang berusia ratusan tahun yang lalu. Yang ini juga masih dalam tahap penelitian. Sampai sini aja ya adik-adik turnya. Iya, makasih ya kak. Makasih kak atas penjelasannya. Iya, bermanfaat banget deh infonya. Makasih ya kak. Kak, kak, abis ini kita kemana lagi ya kak? Ya, abis dari sini kalian menuju ke arah pintu sana. Nanti ada petugas yang menjelaskan tentang makanan di luar angkasa. Oke adik-adik?
Oke kak, terima kasih. Halo adik-adik, selamat datang di tempat penyimpanan makanan untuk di luar angkasa. Nah, kalau di luar angkasa itu makannya pil. Hah? Pil? Hah? Masa cuma kayak obat gitu kak makannya? Emang kenyang? Berarti kita minum obat dong, bukan makan. Bukan begitu maksudnya adik-adik. Jadi makanannya sudah dimasukkan ke dalam pil. Dan makanan tersebut sudah sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh tim astronot kita. Yang menariknya, kita mempunyai pil khusus untuk kalian bisa berbicara dengan alien. Dan saya akan memberikan satu pil ini untuk kalian sebagai kenang-kenangan ya. Oh gitu ya kak, terima kasih. Aku maunya cucu. Ya gak ada lah susu, ini kan tempat buat pil. Kamu ada-ada aja Baby Lala. Baby Lala, nanti aku beliin deh biar kamu gak rewel. Iya kak, beliin aja biar gak rewel. Oke, kalian boleh lanjut ke tempat lain ya. Oke. Makasih kak. Hai hai, ini ruang anti gravitasi. Siapa yang mau coba? Adik-adik, silakan masuk. Adik-adik, wah, seru banget ini. Wah, keren banget nih anti gravitasi ternyata seperti ini, teman-teman. Wah, aku ngerasain seperti di luar angkasa, seru banget. Aku bagaikan peri. Wah, Ciki, kita kalau gendong jadi enggak berat. Iya, enak juga ternyata digendong. Iya. Seru ya. Enak kalau kayak gini. Halo adik-adik, kalian sekarang lagi di tempat roket. Lihat roketnya gede banget kan? Keren gak? Hah, kroket? Enak dong kalau kroket. Roket ojek, bukan kroket perut mulu nih kamu. Iya maaf deh. Kakak, terus ini roketnya bisa dipakai keluar angkasa. Aku mau dong ikut, boleh gak? Bisa dong, tapi kalau kalian mau naik ini harus jadi astronot dulu. Untuk bisa menjadi astronot, kalian harus belajar yang giat. Nah, kalian semua udah pada rajin belajar belum? Nah, kalau mau jadi astronot, gak boleh males adik-adik. Iya kak, kita pulang dari sini jadi rajin belajar deh. Ah masa, bukannya kerjaan kamu makan doang? Jangan begitu dong Ciki. Ya ojek kan gak cuma makan doang, tidur juga. Hadir. Ya udahlah, lain kali kita belajar bareng guys, biar ojek belajar. Nah bener tuh adik-adik, kalian harus giat belajar untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Oke, ini adalah akhir tour kalian, semoga bermanfaat ya. Makasih kakak astronot, dadah. Dadah kakak. Makasih kak. Hah? Itu kan alien? Ngomong apaan sih? Betul banget! Ijo! Gelap! Iya udah kayak lumut. Serem ternyata teman-teman aliennya. Iya aku tahu nih teman-teman. Kayaknya dari salah satu kita harus ada yang minum pil ini deh. Ya udah kamu aja ojek yang makan. Aku yang makan. Iya udah kamu aja Jack. Iya udah aku makan ya. Buruan ojek makannya jangan lama-lama. Jabar nelannya susah. Ojek hati-hati keselak. Hai kalian alien, ngapain kalian ada di sini? Aduh tapi dia udah ngerti belum ya? Kira-kira pilnya sudah bekerja belum nih ya? Aduh ngomong dong kalian. Kembalikan jamur merah yang sudah dibawa manusia ke bumi. Kalau tidak, akan kami hancurkan tempat ini. Iya, benar. Kita akan menghancurkan bumi ini. Iya, aku akan bilangin deh nanti ke petugasnya. Tapi kalian jangan menghancurkan bumi kita dong. Kita damai aja ya, alien. Peace. Ya sudah, kalau kamu melihat jamur itu, kembalikan kepada kami. Iya, cepat. Waktu kita tidak lama. Kita harus kembali ke planet tempat kita berasal. Iya, jamur merah itu sangat berharga bagi planet kami. Kamu mengerti? Ya, itu adalah pusat ekosistem planet kami. Iya, kalian sabar ya. Aku akan bilangin kok ke petugasnya. Nanti kita akan balikin secepatnya. Kalian tuh jangan marah-marah ya. Ya sudah, kami akan tunggu.
Oke lah kalau begitu, kami akan tunggu. Terima kasih ya sudah membantu mengembalikan jamur ini. Ya, kita pamit dulu ya. Ojak, dia ngomong apa sih, Jak? Udahlah, nanti aku jelasin di Tony. Dadah, Wiko. Wah, teman-teman, gimana ya kelanjutan cerita Mio Niu Tony dan Baby Lala? Tonton terus petualangan kita selanjutnya ya. Bye-bye.